nih, selamat pagi. Sekarang pukul 7.21, kita ada dekat Motek dan hari ini sebenarnya kita nak naik bas pergi ke program Jom Balik Kampung Stay Malaysia di Mersing. Selama 3 hari 2 malam. So, semua dah ready? Okay, sebenarnya kita sekarang berada di Jalan Mersing dan Jalan Mersing mana pintu utama selalunya untuk pengunjung pergi ke pulau-pulau yang ada di Mersing dan sekitar juga. Sebenarnya mengikut kata pemain pelancong, Mersing ini sahaja terdapat 97 pulau keseluruhan tetapi hanya 13 sahaja pulau yang komersial dan boleh dimasuki oleh pengunjung. Hai, sekarang kita dah sampai dekat homestay Kampung Air Papan Mersing Johor dan sekarang ni penduduk kampung kat sini yang kebanyakannya terdiri daripada masyarakat Banjar nak tunjuk demonstrasi untuk buat kuih tradisional diorang. Dengannya ada 3 jenis kuih, so nak tahu kuih apa? Jom kita tengok. Okey, inilah 3 kuih tradisional masyarakat Banjar yang terkenal dekat Mersing dan penduduk kampung akan cuba demonstrasi kepada peserta. Kuih yang pertama adalah kuih wadai kiping. Dia macam seakan-akan bubur macam ni. Yang kedua, pupudak atau torak atau orang kampung kata macam kuih selap pintu pun ada. Lepas tu kuih balungan ayam. Dia macam ala-ala balung ayam macam tu. So, kuih balungan ayam. So tak tahulah jadi balungan ayam ke, jadi anak ayam ke. Kita cuba try test tengok. Okay. Betul ke? Kita gunting ikut kerinya bulatan. Kuih balungan ayam. Kuih tradisi masyarakat Banjar dan kalau korang nak rasa, kena datang Mersing. Jadi Puan, apa keistimewaan ketiga-tiga jenis kuih tradisi Banjar ni dan kenapa orang kena datang Mersing untuk cuba kuih tradisi? Sebab Banjar ni tak semuanya boleh buat. Betul, tak semua orang boleh buat sebenarnya Banjar. Sebab apa? Banjar dia berasalkan tepung pulut. Bila kita terlebih air, dia akan orang kata lembek. Jadi dia ada sukatan dia yang betul. Kalau orang dulu dia tak payah sukat. Maksudnya orang dulu dia pakai tabur. Sekarang kena sukat. Sebab apa? Kita orang Banjar ataupun Melayu, dia punya orang kata sebutan tu lebih kurang. Macam wadik ni kita panggil wadik kan. Kalau asal pada orang Melayu kita panggil koci. Dia berasaskan pulut dengan kelapa. Koci kita panggil. Dia beza nama je. Tapi bila kita makan tak suka, memang dah makan sedap. Dia lemah, dia kenyal-kenyal gitu. Sebab tu kita isi air kapur. Kalau orang dulu dia tak isi kan. Kalau isi air kapur dia rasa kenyal, dia punya tepung. Okey, sekarang ni kita ada di salah sebuah homestay Kampung Air Papan Mersing dan bersama saya sekarang ni adalah Puan apa? Imasan. Puan Imasan.
dan beliau sekarang ni sedang melakukan aktiviti mengait beg. So beg dia jadi macam ni. Cantik kan? Okey, kalau korang stay dekat homestay Kampung Air Papan Mersing ni, so korang akan dapat experience untuk kait buah kelapa petang-petang macam ni. Macam saya tengah buat ni. Tak tahulah boleh ke tak. Oh, bismillah. Oh, jatuh, yes! Happy, eh? So, bolehlah kita minum air kelapa macam yang tengah dilakukan kat belakang sini. So tadi kita dah kait, abang ni dah tolong bukakan kat bawah tadi. So sekarang ni masa untuk kita tuang air dia. Hai, sekarang kita dah sampai dekat JT Mersing. Kat sinilah tempat kalau korang datang nak masuk ke pulau. Pulau-pulau di sekitar Johor ataupun nak masuk ke Pulau Tioman di Pahang, dekat sinilah pintu masuk dia, di mana dekat sana ada jeti dan ada ferry, ada bot yang sedang menunggu. Dan hari ini sebenarnya saya akan ikut trip tourism untuk masuk ke 5 buah pulau hidden gem yang ada di sekitar Mersing. So nak tahu pulau mana? Jom ikut saya. Okey, kita nak naik bot yang disediakan dekat sana. So, nak tahu pulau mana yang kita nak tinggal untuk island hopping hari ini? Kita ada 5 pulau yang kita akan tinggal. So, kita naik bot dulu. Bot man dah tunggu. Jom. So, bila korang naik bot, make sure korang pakai jaket keselamatan ni walaupun korang terer berenang. Sebab kita tak tahu hari ini air, keadaan air macam mana. Tapi dijangka keadaan air, air pasang hari ini. So insyaAllah selamat. Kita akan snorkeling dengan pergi balik, pergi selamat, balik pun selamat. InsyaAllah. Okey, duduk. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat pulau yang pertama. Nama pulau ni ialah Pulau Harimau. Dan keistimewaan pulau ni kalau korang nak tahu adalah dia ada gua, yang mana kalau korang naik bot, korang boleh turun dan korang boleh berenang dekat dalam gua tersebut. So memang view dia sangat cantik mengikut kata boatman. Dan saya belum turun lagi. Dan kalau korang boleh tengok juga sebenarnya dekat bawah tu air dia sangat-sangat jernih. Macam colour hijau kristal macam tu. So memang sebab pulau ni tak ada penghuni, so dia belum tercemar. Dan pulau ni adalah salah satu pulau hidden gem yang memang orang tengah suka nak datang sekarang ni. So korang kena datang dekat Pulau Harimau ni. Mana Iman? Oh, what? Bodoh Iman. Kat sini mana pakai? Hai. Sekarang ni saya dah terjun masuk dekat Pulau Harimau. Dan sekarang ni kita orang tengah berenang nak masuk ke dalam gua. Ini first time saya. Ini first time saya rasa teruja sebab saya nak berenang masuk ke dalam gua. Alhamdulillah. Masa terjun dekat Pulau Harimau ni rasa macam bunuh diri pun ada. Tapi peluang datang sekali untuk hidup. So kalau korang datang ke Pulau Harimau ni, berenang masuk lagu ni, korang kena cuba terjunan dari atas kelipu. Memang feeling dia tak boleh nak dekat dengan kata-kata. Sekarang ni kita dah sampai dekat Pulau Hujung, salah satu pulau yang dekat Johor ni yang tak ada penghuni, tak ada resort. Dan pulau ni memang sangat cantik, tengok color dia sangat jernih, kristal.
Lepas tu, the best part adalah kalau korang datang ke Pulau Hujung ni, korang kena tengok dia punya pasir dia. Betul-betul putih susu macam tu. So, pulau ni memang sangat terjaga, tak ada pencemaran dan tak ramai orang tahu yang pulau ni ada. So, ini adalah Pulau Hujung. So, dia punya pesisir pantai dia, pasir dia sangat panjang sampai ke hujung sana. So, memang tempat yang best sangat kalau korang nak healing dengan family ataupun dengan kawan-kawan korang. Atau korang nak datang sendiri pun boleh. Sekarang ni masa menunjukkan pukul 11:30 dan kita berada di Pulau Hujung. Dan kalau korang datang ke Pulau Hujung, ambil package, siap ada makan tengah hari. Kita akan makan tengah hari dekat Pulau Hujung ni. So macam ni ada lauk sedap gila dekat tepi pantai pula tu, view dia. Kita ada nasi, ayam masak merah, ikan goreng, siap ada telur goreng, sayur goreng. So, siap ada air kotak. So, yang paling mahal bila makan tengah hari kat Pulau Hujung ni, of course lah, dia punya view dia. Kita makan dekat tepi laut. Sekarang kita ada di pulau ketiga untuk hari ini, iaitu Pulau Tengah. Okey, kalau kat sini, Pulau Tengah ni, info yang saya dapati daripada pemandu pelancong adalah Pulau Tengah ni tak ada penghuni. Dan satu-satunya resort yang ada di pulau ini adalah resort Batu Batu. Resort Batu Batu ni dia sangat cantik tengok ni pemandu. Korang bercuti dekat Pulau Tengah ni, antara aktiviti yang boleh korang lakukan di sini adalah dengan melawat Tengku Abdul Jalil Conservation Center. Dekat sini korang akan dapat pengetahuan dan juga melihat sendiri projek pemuliharaan laut dan juga pemuliharaan penyu yang ada di sekitar pulau-pulau di Johor. Okey, ini merupakan pulau terakhir untuk aktiviti snorkeling kita di 5 buah pulau di Mersing ini, iaitu pulau ini dikenali sebagai insight untuk local boatman kat sini. Tapi untuk kalangan pelancong, pulau ini dikenali sebagai pulau besar. So, kalau korang datang dekat pulau besar ni, korang kena juga wajib cuba aktiviti snorkeling dia, sebab diorang kata dekat dalam air pulau pulau besar ni memang sangat cantik. So jom kita tengok apa yang cantik. So kita datang ke Bayu Lestari Resort, yang mana Bayu Lestari Resort ni kalau korang boleh tengok cantik sangat. Dia boleh duduk-duduk tepi-tepi pantai ni, si sana ada buayan. Lepas tu petang-petang korang boleh basikal dekat sepanjang dia sini, boleh ambil-ambil gambar ODD yang cantik kat sini. So Bayu Lestari Resort ni antara resort yang ada di Pulau Besar, ada 5 sebenarnya, dan Bayu Lestari satu one of them. And Bayu Lestari Resort ni adalah resort yang orang kata kat sini antara yang affordable lah. So sangat berbaloi dan murah untuk kita datang bercuti kat sini. Dan akhirnya kami selamat tiba di JT Mersing kembali setelah kita orang melakukan island hopping di
di 5 buah pulau yang terbaik yang pernah saya kunjungi di Johor. So korang rugi kalau tak datang. Nanti kita orang letak package dan juga siapa yang patut korang hubungi kalau korang berminat untuk mencuri 5 pulau hidden gem dekat Johor Bersih. Pagi ni kita orang akan start dari aktiviti kita orang dengan memancing di sawah. Katanya dekat sini ada ikan buyuh, ada ikan haruan. So kita tengok saya boleh dapat ikan apa and berapa ekor. Lama tak mancing. Saya dah masukkan cacing tadi. Lepas tu kita straight pergi ke tepi sawah ni. Kita masukkan ke bawah. So kalau ada macam bubble-bubble keluar tu, mungkin ada ikan lah kat situ. So kita try target letak situ, tak tahu dapat ke tak. Okay? Memancing ni kena ke apa? Kena ada kesabaran. So kita marilah kita sama-sama sabar menunggu. Malam kita dah mati kat laut, hari ni kita berjumpa kat dalam parit tak? Okay, dah habis memancing ikan puyuh di parit sawah tadi. Seterusnya kita beralih ke sebelah sini, yang mana semua peserta dah tak sabar nak masuk ke parit sawah dan diorang nak main bola tampar ya sebenarnya dekat dalam. Cameraman aku dah tak sabar ya. Okay, tadi saya dah main bola tampar dalam parit sawah dan kita kami malangnya kalah. Tak apa, kita saja je bagi diorang menang. And then lepas ni kita masih lagi nak duduk kat dalam parit sawah ni. Kita akan main permainan bangun duduk, bangun duduk. Ini jangan. Okay. Tim merah akhirnya menang. Kita orang berjaya rampas 21 pelampung mengalahkan tim biru. Diorang cuba main. Daripada homestay tadi dan sekarang pukul 1.38 kita orang pun dah lapar perut sebab berkembang tadi pagi dan makan dekat dalam. So kita nak tengok apa menu best. Jom. Okay, tadi kita dah makan tengah hari di gerai Pak Habib dan sekarang ni kita singgah di perusahaan keropok Haji Putih. Yang mana dekat sini korang boleh beli keropok-keropok ikan untuk korang bawa balik asalnya. Dan juga di dalam ni nanti kita nak tengok sendiri cara dan proses bagaimana keropok ikan atau keropok ikan yang dijual di sini dilakukan. Dalam proses mengirim keropok ikan yang mana ikan yang digunakan adalah ikan tampan dan ikan selayang. Ikan tampan dan ikan selayang. Ini pengusaha dan bisnes ini dah beroperasi sejak 45 tahun yang lepas. Sekarang ni kita berada di Museum Mersing di mana di museum ini terdapat pelbagai artifak dan juga barang-barang yang antik dan juga korang boleh tengok beberapa koleksi-koleksi Sultan Johor.
keramikan di sini. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah segmen diorama kapal karami. Segmen ini diwujudkan untuk memberikan gambaran keadaan dalam perut kapal yang tenggelam di perairan negara pada zaman dahulu kala. So, jom kita cuba masuk. Ada speaker disediakan kat sini. Maka berakhirlah program Jom Balik Kampung Homestay Mersey kita selama 3 hari 2 malam. Dan program kita hari ini diakhiri dengan lawatan ke Masjid Mersey, di mana masjid ini merupakan masjid yang paling tinggi di Mersey Johor. Dan dia dibina yang paling tinggi dan melebihi ke semua bangunan yang ada di sini. Dan korang, seperti yang korang boleh nampak, nampak bas pun dah bersedia untuk kita kembali semula ke Putrajaya. Jom balik.